10 inspirasi gaya agar foto lebih gaul dan kekinian. Pose bak model yang sedang diruai. Zaman sekarang adalah zamannya sosial media, di mana para anak muda, termasuk kamu, saling bersaing untuk menonjolkan diri. Salah satunya adalah melalui foto-foto dirimu ataupun beramai-ramai bersama teman-teman. Semakin kekinian fotomu itu, maka bisa dibilang kamu semakin gaul dan semakin banyak likes di sosial mediamu. Jadi yakin nih kalau kamu beneran gaul. Coba cek deh 10 pose foto kekinian masa kini. Apakah kamu sudah pernah berpose untuk seluruhnya? 1. Pura-pura ngobrol dan ketawa satu sama lain dengan pose tidak melihat kamera. isblogdiki.com. Entah apa maksudnya, mungkin karena mau terlihat candid namun tetap tampil keren segeng. Yang jelas pose ini wajib kamu miliki minimal 10 di smartphone kamu. 2. Pose sok candid, pegang rambut lah, mainan handphone lah, apalah. umama03agus.blogspot.sg. Nah, kalau yang tadi ramai-ramai, ada pula foto ala candid saat sedang sendirian. Kalau dipikir-pikir foto ini berguna banget loh buat orang yang nggak pede buat nunjukin mukanya, hahaha. 3. Bak model papan atas yang sedang berada di runway. tewotrea.popis.com. Cara foto ini gampang, cukup berpura-pura sedang berjalan sambil memegang tali tas atau menengok ke arah samping. Jangan lupa ambil foto dari bawah sedikit agar kakimu terlihat lebih jenjang. 4. Pas foto selfie bergantian yang pegang HP, jadi semua kepalanya besar supaya adil. Hehehe. dtmfateta.com. Siapa coba yang mau jadi korban dan memegang HP di depan pada saat wifi? Pasti enggak ada deh. Kalau sampai ada pun, berarti orang itu benar-benar terlalu baik. Jadilah bergilir untuk memegang handphone di depan, supaya masing-masing punya foto dengan kepala mereka yang besar. 5. Cari dinding vintage ala-ala Tumblr atau Instagram supaya foto terlihat lebih keren dan ngena. umama03agus.blogspot.sg. Siapa sangka, background ternyata sangat berpengaruh untuk fotomu, lo. Jika background kontras dengan warna baju yang sedang kamu gunakan, maka foto akan terlihat lebih menonjol. Usahakan untuk selaras dengan background supaya fotomu terlihat lebih berkesan. 6. Foto selfie dari atas pakai GoPro supaya terlihat lebih cembung melengkung rasanya bagaimana begitu deh. umama03agus.blogspot.sg. Entah ingin pamer foto selfie atau GoPro-nya, yang jelas mereka-mereka yang berfoto dengan GoPro pasti terlihat sedang memegang tongkat stick dan sebuah handphone, agar salah fokus banget deh. 7. Ngakunya pecinta kopi sambil pegang cangkir kopi lalu menengok ke samping. meanbodygreen.com. Supaya terlihat keren, ada cangkir apapun di depannya pasti langsung dipegang dan berpose ala-ala minum kopi. Belum tentu juga lo dia suka sama kopi. 8. Berusaha berpose seperti model yang berada di majalah. umama03agus.blogspot.sg. Tinggal angkat kaki sedikit, menoleh ke samping. Voila. Kamu sudah bisa menghasilkan foto bak model papan atas asalkan kameramu memadai dan orang yang mengambil foto memilih angle tepat. Kalau belum punya foto-foto ala model gini, artinya kamu kurang gaul dan kurang modis deh. 9. Cewek, foto selalu menyilangkan kaki bak model. Cowok, foto sok tegas biar terlihat gagah. Cewek selalu ingin terlihat lebih langsing saat difoto. Tak heran kalau banyak dari mereka yang menyilangkan kaki. Sedangkan para cowok pasti membuka kakinya sedikit sambil meletakkan tangan di pinggang. Ataupun melipat keduanya di dada agar terlihat lebih gagah. Kalau sampai tidak ada foto ini sama sekali, oh God, kemana aja kamu, Pluto mungkin. 10. Teletubbies berpelukan. isblogdiki.com. Ada kenyataan pahit di balik foto ini, niatnya nutup lemak di tangan, hahaha. Namun agar terlihat lebih lucu dan menunjukkan betapa akrabnya kalian, maka terbentuklah pose Teletubbies ini.